Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah. واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اما بعد. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia dimanapun anda berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan kepada kita nikmat rahmat dan hidayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia dimanapun anda berada, pada kesempatan ini di Oase Hikmah saya akan mencoba membahas tema tentang keharmonisan rumah tangga. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa menikah adalah sebuah keharusan dalam kehidupan manusia, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghendaki demikian. Beliau menginginkan umatnya semakin hari semakin banyak. Maka memperbanyak umat tiada cara yang lain yang dihalalkan, yang diperbolehkan di dalam syariat Islam kecuali dengan menikah. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Namun kadang-kadang terjadi dalam perjalanan sepasang suami dan istri mengarungi bahtera rumah tangga, mengarungi bahtera kehidupan rumah tangganya, selalu kandas. Terjadi perceraian. Baik suami yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga, meninggalkan begitu saja, ataupun istri yang tidak memahami kewajibannya, sehingga kemudian timbullah perceraian. Oleh karenanya, untuk bisa menuju rumah tangga yang harmonis adalah harus sama-sama memahami sebagaimana yang diterangkan dalam surah An-Nisa. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil-ghaibi bima hafidhallah wallati takhafuna nusuzahun fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji watribuhun فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبَغُوا عَلَيْهِنَّ السَّبِيلَ." Dalam ayat berikutnya, ini masih ada kesinambungan atau hal yang berkaitan. Kalau di ayat ini menegaskan tentang hak dan kewajiban suami dan istri, lalu bagaimana pihak lain, dalam hal ini adalah para wali dari kedua belah pihak, di mana ketika seorang suami, ya, tentu ketika seorang laki-laki sudah menikah, maka statusnya berbeda dari yang tadinya bujangan, yang dari tadinya berkesendirian. Dia mempunyai seorang istri yang menjadi tanggung jawabnya. Maka kita, terutama kepada kaum suami, para laki-laki, kita fahami ayat ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa para laki-laki adalah qawwamun, orang-orang yang bertanggung jawab atas istri, sebab kefadolan yang telah Allah berikan kepada mereka dan sebab nafkah yang telah mereka berikan kepada istri. Dari penggalan ayat ini, Allah memerintahkan kepada kaum suami untuk menjadi suami yang bertanggung jawab atas istrinya. Pertanggungjawaban ini dalam bentuk suami bekerja keras untuk memberikan nafkah
sandang, pangan, papan dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya. Di samping nafkah dalam berikutnya, dalam ayat berikutnya, fasholihatu qanitat, maka wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang qanitat, wanita-wanita yang tunduk kepada aturan Allah Rasul, dan juga di mana Allah Rasul mengatur bagaimana istri supaya tunduk dan taat kepada suami. Qanitat, hafizat, wanita-wanita yang senantiasa menjaga akan harga dirinya, menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan suaminya. Hafizatun lil ghaib, wanita yang senantiasa menjaga tatkala suami tiada di sisinya. Ketika suami pergi, baik pergi untuk mencari nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya, maupun pergi untuk menjalankan tugas-tugas, baik tugas sebagai, katakanlah, suami wanita tersebut, dia memiliki tugas sebagaimana halnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika meninggalkan Hajar di lembah Baka dalam kesendirian yang hanya ditemani oleh Ismail yang masih bayi. Begitulah seharusnya seorang istri meyakini bahwa setiap suaminya pergi, ketika kepergiannya adalah untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, pasti Allah akan menjaganya, pasti Allah akan tidak akan menyia-nyiakannya. Tadi apa? Fasholihat qanitatun, wanita-wanita yang soleh adalah wanita yang qanitat, yang tunduk, yang patuh. Patuh kepada Allah, Rasul, dan kepada suami. Kemudian hafizatin lil ghaibi, wanita-wanita yang senantiasa menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan dirinya, kehormatan suaminya, dan kehormatan secara wanita muslim secara umum. Lalu dalam ayat itu pula Allah mengatakan, setelah fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah, Allah memberikan solusi, wallati takhafuna nusuzahun, di mana khitabnya dalam ayat ini adalah kepada para suami, ketika kamu melihat ada wanita-wanita di antara istrimu yang kamu khawatirkan nuzuznya, yang kalian khawatirkan akan penyimpangannya, fa'iduhunna, maka tahap pertama kamu nasihati mereka. Fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji, yang kedua, coba kamu tinggalkan di tempat tidur, jangan kamu temani tidur. Lalu berikutnya, wadribuhunna, pukul mereka, tentu dengan pukulan-pukulan yang tidak merusak. Jika sudah itu kamu lakukan dan ada perubahan yang cukup baik, perubahan yang mengarah pada kebaikan, wala tabahu alaihinna sabila, janganlah kamu mencari gara-gara sehingga kemudian istrimu menjadi menyimpang kembali. Oleh karenanya, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, cukup ayat ini menjadi referensi bagi para kaum suami dan istri, bagi kita kaum muslimin wal muslimat yang telah memasuki bahtera rumah tangga, bagaimana kita masing-masing, baik suami maupun istri, memahami hak dan kewajibannya. Pahami hak dan kewajibannya, lalu implementasikan dalam kehidupannya, yang muaranya adalah bagaimana masing-masing punya prinsip, masing-masing punya tujuan, bahwa tujuan ini adalah bagaimana bahtera rumah tangga ini bisa berlabuh sampai ke surga. Ketika semua pihak, baik suami maupun istri, punya tujuan yang sama, punya arah yang sama, yaitu ingin masuk surga Allah dan ingin terhindar dari azab Allah, maka insya Allah perceraian bukan sebuah solusi, perpisahan dalam rumah tangga bukan sebuah solusi, kecuali ketika hal itu adalah menjadi hal yang harus dilakukan, karena kalau tidak dilakukan ada kezaliman yang berkepanjangan. Mungkin itu atas dasar syar'i maka boleh terjadinya perceraian. Namun bagaimana kita semua kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia memahami
esensi berumah tangga, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki pernikahan itu adalah limukathiratil ummah, untuk memperbanyak umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak umat, banyak kemudian umat yang mempunyai pemahaman agama yang luas, umat yang kemudian senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Rasul, ya, kepada ajaran agama Islam yang hak ini, sehingga sama-sama tujuan untuk masuk surga selamat dari neraka bisa tercapai, bisa terwujud dengan baik. Mudah-mudahan kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, dengan kita memahami hak dan kewajiban kita masing-masing dalam kehidupan rumah tangga ini, mudah-mudahan kita senantiasa bisa mencapai tujuan hidup yang thayyibah, hayatan thayyibah. Sebagaimana dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Allah, Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari azab neraka. Tidak mustahil, artinya mudah insyaallah dengan bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita masing-masing berusaha menetapi hak dan kewajiban kita masing-masing dalam hidup berumah tangga ini, maka tujuan harmonisasi dalam kehidupan kita berumah tangga akan terwujud, dan pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang husnul khatimah, dan sesuai dengan harapan kita insyaallah kita akan bisa mendapatkan jannatul firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumul khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.